Pemirsa, seorang bocah di Pandeglang, Banten hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus hingga terlihat kulit membalut tulang. Di usia 8 tahun, bocah tersebut hanya memiliki berat badan sebesar 8 kg saja. Diduga sang bocah mengidap gizi buruk dan penyakit penyerta lainnya. Bocah berusia 8 tahun, Agus Sunandar, warga kampung Reforma Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya kurus hingga terlihat kulit membalut tulang. Setiap hari ia hanya bisa terbaring di kasur lusuh di ruang depan rumahnya. Bocah ini diduga mengidap gizi buruk dan penyakit penyerta lainnya. Agus lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Sewaktu berusia 40 hari, ia sempat menderita panas tinggi, kemudian dibawa ke puskesmas. Namun bukannya sembuh, Agus justru mengalami gejala penurunan daya tahan tubuh hingga membuat tubuhnya kurus kering. Melihat kejadian ini, kedua orang tua Agus justru memilih untuk berpisah. Agus saat ini hanya dirawat sang ibunya di kampung halaman ibundanya. Pulang dari rumah sakit nggak diberobat lagi. Kenapa itu, Bu? Karena nggak ada biaya, Pak. Sekarang berat badannya berapa ini, Bu? 8 kilo. Kemarin itu 8 kilo. Usianya 8 tahun? Iya. Nggak punya BPJS, Bu? Nggak bikin, Pak. Dia di sini baru 3 bulanan, sekitar 3 bulan apa gitu. Kemungkinan keluarganya belum terbuka, saya juga pihak manapun belum tahu ini terbukanya sekarang gitu, Pak. Ya maksudnya mohon dinas yang terkait, mohon tindakannya lah gitu. Mengingat kondisi keluarga, pihak desa berharap ada pihak yang mau membantu pengobatan agar Agus dapat sembuh dan tumbuh normal seperti anak-anak seusianya. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan.